ini termasuk wilayah yang dipilih untuk sosialisasi kegiatan terkait dengan SP4N ini. Karena kegiatan ini tidak semuanya dipercayakan ke wilayah-wilayah tertentu, tapi di sini kita termasuk yang dipilih dari satu wilayah kabupaten, ya kan, kabupaten saja tidak semua, beberapa kabupaten, kemudian di kecamatan Sepaku ini dipilih dan desa Sukarasa ini menjadi tempat. Artinya ke depan sistem informasi pelaporan dan lain sebagainya secara nasional ini kita berpeluang lebih tahu lebih dulu daripada yang lainnya. Makanya harapan kami kepada aparat pemerintah desa Sukarasa, khususnya dari baik dari pemerintah maupun dari BPD dan jajarannya, ini bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik sehingga kita tidak hanya sekedar menjadi tempat yang dipercaya sosialisasi, tapi ini bisa kita aplikasikan secara berkesinambungan dan terus-menerus karena sistemnya nasional.